makhluk hidup semuanya. Gua mau rekomendasiin buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah, aman, cepat, dan terpercaya, ada toko wendygg.com. teman-teman, di situ buat kalian yang lagi nyari kupon One Punch Man murah, jaminan murah, kalian bisa langsung cek aja. Untuk lebih detailnya kalian cek di kolom deskripsi. Dan bukan cuman itu aja, toko wendygg.com ini menyediakan juga banyak game-game voucher lainnya. Kalian bisa cek sendiri. Untuk link resminya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Assalamualaikum. Makhluk hidup semua, dan lu balik lagi di channel lebih gaming. Jangan lupa jelas ke pertama, jelas channelnya ada. Dan gua, ini hari kedua gua mainin lagi. Bukan hari kedua sih, video kedua. Dan gua udah kumpulin atau tukerin semua gift code-nya. Total 10 gift code tentunya di game The Great Voyage-nya lagi. Teman-teman semua, gua hafal cuy sekarang nama gamenya. Gua udah lanjutin story dan segala macemnya. Tapi tadi udah gua tukerin semua gift code-nya, 10 gift code ya. Kalian bisa cek aja di pemberitahuan di awal sebelum login. Teman-teman, nanti kalian masukin di sini 10 gift code-nya. Total tadi dapat apa aja itu banyak banget, dan kita free karakter triple S. Mantap, cuy. Ya, tadi gue lupa, cepet banget sih ini. Di back-nya dia kayak gini. Dapat apa juga enggak tahu, dicoba gue buka-bukain aja kali ya. Use ya. Ah, memilih shard, guys. Kalau memilih mending nanti aja nunggu yang lu butuh. Teman-teman, ini apa? Coba use ya. Use semua aja. Get 30 point skill. Oke. Oh, ini XP. Ini apa? Material blue. Oh, buat upgrade karakter ke biru. Get random level 2 gem. Apa nih? Oke, oh berarti nanti ada gem-gemnya gitu, guys. Oke, ini koin, dapat belly koin. Ini apa? Green. Oh, upgrade buat ke hijau. Ini tadi, terus ini apa? Ini kita buka-bukain aja, gua enggak tahu itu apa, guys. Oke, ini apa sih? Lumon Admi to Summon Admiral in Limited Summon. Ini kudu 80, dan ini ternyata bukan buat koin gacha ya, kampret. Ini koin gacanya nih, cuman 10 dari 10 gift code. Ini plus gua story dan segala macam yang video sebelumnya ya, video yang pertama ya. Total cuman 10, guys. Jadi lumayan agak pelit untuk kuponnya ya. Agak pelit, teman-teman, tapi tenang ya, tapi tenang. Kalau lu pengen enggak, lu lihat cuy, Free Marco. Ini yang tadi gue bilang dari gift code-nya. Kita dapat free triple S. Kita langsung buka aja triple S-nya, teman-teman. Cuy, lo lihat, bro. Kita juga bisa buka Nico Robin double S plus Marco triple S. Marco Simic, penyerang Persija. Langsung kita taikin, guys. Triple S mah gak usah pakai nanya ya. Langsung kita upgrade, bro. Triple S, guys. Upgrade langsung bisa lagi nggak? Oke, kebuka skill. Upgrade langsung. OTW upgrade. Beuh, triple S, bro. Langsung maksimal anjing triple S mah. Gak usah tanya-tanya, guys. Auto level up. Auto langsung level 20. Skillnya kita maksimalin semuanya kali ya. Yang OP yang mana gua nggak tahu. Ini World Surrender Hub. Ini ultinya, cuy. Ultinya harus kita maksimalin sih. Maksimal. Abis, cuy. Skill point-nya abis nanti lagi. Ini gem ya. Equip all. Langsung kita pakai semua. Dapat Robin. Kok tadi buah hangkok sih? Robin, cuy. Robin bukan buah hangkok ya. Wah, ini nggak bisa kita quick, cuy. Ini harus nunggu materialnya lagi nih. Nanti aja gampang gua farming, cuy. Oke, lumayan tuh dapat ya. Dapat Marco, teman-teman. Intinya dapat Marco sama dapat perintilan yang tadi di tas ya udah gua buka. Total dari 10 gift code. Plus juga ada receh-recehan diamondnya. Teman-teman, itu jangan lupa untuk dihitung ya, karena itu udah lumayan juga. Teman-teman, ini banyak banget event yang masih belum gua fitur yang belum gua jelajahin, cuy. Dan kalau kalian pengen beli tiket gacha nih di sini nih. Nih, kalian pengen gacha nih. Nih kan di sini pakai diamond, ini pakai kupon ya. Kalau pakai diamond kan dia mahal. Lebih baik kalian belinya di sini, cuy. Di limited. Nah, lu bisa lihat harganya cuma 1680. Dan dia cuma bisa ditukar sekali. Jadi lu harus tuker dia. Nice, tuker ya. Jadi kita punya kupon berapa untuk gacha? Kita gaskan 20 kupon. Lumayan, teman-teman. Lumayan banget. Semoga aja bisa hoki ya. Semoga aja. Kita gacha kali ini semoga aja bisa hoki. Gacha dulu, habis itu baru kita review lanjut story. Tapi ini kita gachain dulu deh. Free-nya dulu, guys. Ya, kita gacha. Oke, nice, dapat tengkorak. Enggak tahu fungsinya buat apa, anjrit. Yuk, kita gacha, dan lu harus lihat, ya. 5% hero S, double S, atau triple S. Jadi hoki-hokian 5%, cuy.
Tuh, triple S-nya banyak sih. Tuh, ini double S, ada double S jangan ngarep ya. Kita ngarep yang tinggi aja, guys. Triple S, guys. Kalau lu tanya, lu pengen yang mana? Gue sih pengennya selalu Kizaru ya, enggak tahu kenapa. Dari awal nonton One Piece, One Piece ya. Gue takut salah nyebut, cok. One Piece itu gue selalu suka banget sama karakter ya, Kizaru sama Kuzan sama si apa? Aokiji. Kizaru sama Aokiji, gue gak tahu suka buat dia sih. Terus pas di arc-nya Doflamingo, gue jadi suka Doflamingo sama Fujitora. Gue suka 4 orang itu, gak tahu kenapa. Gue Akainu kuring. Dia ngebunuh Aceng, cu. Gak asik, cu, orangnya, cu. Sama God Enel, kalau di anime. Tapi kalau di game, gue jarang suka buat God Enel. Karena God Enel kayak di underrated gitu loh. Di game-game One Piece ya. Yang gue main kayak sebelum-sebelumnya tuh God Enel tuh kayak underrated. Ini siapa, cuy? Shiliwiu. Siapa ini triple S, bro? Ini orang dari ini kan, angkatan laut kan, guys. Shiliwiu. Anjir, triple S, bro. Shiliwiu siapa, anjir? Oh, bener gak? Anak buahnya Blackbird. Baru inget anak buahnya Blackbird, cuy. Anak buahnya Blackbird, ya udah gacha ya. Dan oh ya, BTW di game ini itu tuh ada tipe rarity SP, cuy. Jadi bukan cuma sampai triple S, dia juga ada SP nih. Kalau lu scroll terus ke bawah ya, itu ada SP, ada Luffy Gear 5. Nih, ini udah mulai SP sih. Noh, Luffy Gear 5, cuy. Gokil ya, ada Luffy Gear 5. Teman-teman, ini bagus banget. Enggak tahu dapetinnya dari mana juga, kagak tahu. Triple S doang dari gacha, dan ini ada SP-SP lainnya banyak sih. Ada siapa? Detektif AC. Emang S pernah jadi detektif, cuy? Ini game ngarang ya. Kapan S jadi detektif? Cuy, gue taunya S datang ke Alabasta, abis itu ketemu Luffy selanjutnya, langsung ditangkap sama angkatan laut. Kapan S jadi detektif, cuy? Gue gak pernah nonton. Apa gue ketinggalan ya? Gak tahu deh. Sabo Wano, sejak kapan Sabo ke Wano, guys? Seinget gue yang ke Wano itu Marco, Jinbei. Emang Sabo ke Wano ya? Perasaan Sabo kagak ke Wano dah. Terus siapa? Marco? Ya Marco benar. Buah Bridge. Siapa nih Buah Bridge? Anjir, buah menikah, cuy. Buah Hancock menikah. Otak anjir. Mihawk Wano. Apa pernah ngelihat Mihawk di Wano, cuy? Gua kagak tahu, guys. Kagak tahu. Gua nih game ngarang ya. Uta Kata ini anaknya Seng ya, kalau di filmnya, movie-nya itu ya. Ada Yamato, Asura, Zoro. Wah, ngeri banget, bro. Ngeri banget, bro. Gila, ada King. King anak buahnya Kaido. Mantap, cu. Dan masih banyak karakter SP lainnya sih. Wah, keren sih. Yaudahlah, triple S dulu aja, guys. Triple S. Para Yonko Luffy aja triple S. Para bet. Giliran yang gear 5 SP, cu. Kacau, cu. Yuk, kita main dah. Langsung gacha, guys. Bismillah, guys, ya. 5% kemungkinan itu nyata. Triple S. Bismillah. Dapat gak? Ada tandanya gak sih? Gak tahu juga, guys. Ah, lu mampus, apa itu? Oke, itu shard. Double S doang lagi. New World Chopper namanya, cuy. Ayo triple S. Ya, S doang monet, cuy. Monetisasi, guys. Oke. Berarti kalau karakter, dia frame-nya itu emas. Cuman random antara S, double S atau triple S. Teman-teman ya, kita gacha lagi 10 terakhir, teman-teman. 69 lagi. Kamu akan dijamin menerima triple S. Recruit another 6 time. 6 kali gacha lagi gue dijamin bintang 3. Tapi 70 kali gacha lagi gue dijamin triple S. Katanya jauh banget 70 gacha, guys. Ini dijamin bintang 3. Tapi gak tau S berapa. S1, S2, S3. Wah, cuman sebiji lagi, guys. Double S doang, cu. Perona, guys. Gak dapet triple S, guys. Wah, susah ya. Ya udahlah, susah, cuy. Kayaknya susah sih untuk dapat triple S, guys, ya. Ya udahlah, coba aja. Kita langsung coba review, ya. Triple S tuh ada animasinya apa enggak? Double S kan ya yang gua tahu kan enggak ada ya. Si ini double S juga enggak ada animasinya, guys. Ini buang Zoro deh. Buang Sanji, masukin Marco, si Mick. Masukin dia deh. Kita kayaknya butuh healer deh. Jadi kita butuh si Chopper ya. Luffy bagus, cow. Luffy tuh walaupun S, ultinya setun semua orang, guys. Broken, anjir. Luffy yang gembel tuh broken, cow. Coba kita lihat Marco Simic ya. Ayo, please. Acir, bisa berubah jadi burung, guys. Itu belum ulti loh.
Anjir, ulti coy, ulti coy, ulti coy. Marco. What the fuck? Bro, bro itu diapain, guys? Coba coba coba. Coba tak 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 taro dia sama Marco, penasaran gua. Tadi kok tiba-tiba rata sih musuhnya apa sama Marco itu? Oke, okay, nice. Nice. Oh, skill Marco nih ya. Apa sih jurusnya? Oh, ada burung zrup gitu, cuy. Nih, lu lihat nih, zrup. Tuh, anjir ulti lagi, cuy. Ulti lagi, men. What? Cuy, ini mah DPS broken, guys. Nih, kita lihat lagi tapi speednya kita kurangin ya. Mungkin tadi karena speed 3 kecepatan, cuy. Nanti nih, pas udah mau ulti baru gua kurangin speednya ya. Pas nih, pas udah mau ulti. Ya, lihat nih. Ada burungnya zup gitu loh, ada burungnya nyerang nih. Tuh, itu. Dan lu langsung lihat Gauge ultinya penuh lagi. Lihat Gauge ulti, langsung ulti lagi cuy. Tuh. Serp. Langsung penuh lagi Gauge ultinya, ulti lagi. Rata. Cuy, ini gift quarter the best menurut gua. Lu dikasih triple S DPS. Ya menurut gue ini enak banget buat nge-push story, teman-teman. Tapi lebih enak lagi tadi kalau gacanya hoki. Ya udah ketik di kolom komentar menurut kalian bagaimana. Lu suka lu boleh like, gak suka juga boleh. Untuk di dislike jangan lupa tukerin 10 gift code-nya, lumayan banget. Walaupun secara gacanya emang dikit ya, kalau menurut gue dikit banget. Tapi untuk karakter triple S-nya si Marco lumayan banget, teman-teman ya. Lu suka lu boleh like, gak suka juga boleh. Untuk di dislike karena gue mau lanjutin lagi untuk mainin gamenya. Bye-bye, teman-teman semua.